Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Z Channel, orang Indonesia identik dengan masakan pedas. Selain untuk menambah nafsu makan, rasa pedas juga memiliki banyak manfaat di antaranya menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi, dan juga dapat menyehatkan jantung. Nah, usaha keluarga Muslim kali ini sudah berada di salah satu produsen sambal, yaitu Sambal Congor. Yuk, kita ikuti liputannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadia. Nadia Khairunisa memulai usaha sambal congor ini sejak Oktober 2015. Dengan modal awal Rp300.000 saja, Mbak Nadia berhasil mengembangkan sambal congor bersama suaminya. nah Nadia mungkin bisa diceritakan nih sedikit sejarahnya sambal congor ini mm -hmm. Jadi, sambal congor itu berdiri tahun 2015. Nah, Tentunya sebelum kita mengeluarkan produk harus ada eksperimen terus tes pasar, segala macam nah ketika itu sudah fix kita keluarkanlah e, produk sambal ini nah awalnya senamanya bukan sambal congor mm -hmm. tapi kemudian dapat masukan dari teman-teman bahwa kalau di Indonesia ini kan yang dicari dua yang bagus-bagus banget yang nyentrik-nyentrik banget gitu kan akhirnya kita pilih oh ya udah karena sambal identik dengan pedas pedasnya tuh di mulut makanya kita kasih e, nama ini sambalnya sambal congor Pertama, kita mau nyem, apa? mengangkat brand image-nya dulu nih. Orang-orang pasti namanya ekecing banget nih. Apa nih? Sambal congorin nih, sambal mulut kah, sambal apa gitu kan. Ketika orang datang ke kita, baru kita jelasin sambal congor itu sebenarnya menggambarkan bahwa pedesnya tuh di mulut loh. Nah, congor itu juga ada singkatannya dari cocolan untuk ngobrol. Jadi kan seru tuh, sambil hmm. nyocol sambal, sambil ngobrol wah. Itu pokoknya Asik lah gitu, makanya kita namain itu sambal congor, hmm. karena keseruan dari pedesnya itu kan ada di mulut. Ma. Nah, kepedesannya itu bikin melotot jontor, nah itulah tagline kita gitu. Nah, sebelum memulai usahanya, Mbak Nadia dan suami melakukan survei untuk menentukan level pedasnya sambal. Ini Mbak ada apa aja levelnya? Jadi, kita ada tiga level. Level satu itu yang biasa, yang nggak pedes. Uh, itu kita sebutnya babe, level babe. Kalau yang level 2 itu yang sedang, pedesnya sedang. Nah, itu kita sebutnya nya. Hmm. Nah, kalau yang level 3 yang ekstra pedas kita sebutnya mertua. Hmm, gitu. gitu. Perbedaannya apakah di komposisi cabenya hmm. atau di mananya tuh? Kalau komposisi cabenya kita sebenarnya sama, tapi yang ngebedain itu banyaknya gulanya. Hmm, gitu. gitu. Karena kan kita nggak pakai campuran cabe lain selain cabe rawit. Hmm. Jadi kita berbedanya bedanya di gula merahnya aja, gitu. Rasanya udah ada rasa apa aja nih, Mbak Eni? Kita kurang lebih udah ada 14 varian rasa. Nah, yang spesialnya itu dari kita sambal jengkol sama sambal belimbing dewa khas Depok. Nah, itu jadi oleh-olehnya kota Depok, gitu. Jadi, kalau udah ke Depok, pulang bisa-bisa bawa oleh-oleh sambal belimbing dewa, gitu. Selain jengkol dan belimbing dewa yang menjadi andalannya, varian rasa sambal Congor ada banyak nih, seperti sambal teri, terasi, bawang, bandeng, buto ijo, gandaria, mangga, petai, seafood, dan ikan cakalang. Sambal Congor dibuat dari cabai rawit segar, dan yang menarik dari sambal Congor ini yaitu proses menguleknya yang masih dilakukan secara manual dengan tangan. Inilah yang membedakan sambal congor dengan sambal lainnya. Ini saya sudah bersama dengan Mbak Nadia. Nah, di sini Mbak Nadia akan menjelaskan sedikit proses untuk pembuatan sambal congornya. Ya Mbak, ini bahan-bahannya bisa dijelaskan? Hmm, jadi untuk pembuatan sambalnya sendiri kita pakai cabenya cabai rawit cabai seperti ini, nah terus kemudian ada bawang merah, bawang putih, terus nanti varian rasanya tinggal dicampur aja, misalkan mau jengkol, tinggal campurin jengkol, kalau mau teri, tinggal campurin teri, ini ada terasi juga. Sebenarnya rasanya banyak, cuman yang kita tampilkan ini dulu aja gitu. Mbak Nadia menjelaskan bahwa dalam usaha sangat membutuhkan kesabaran. Selain itu juga harus menguasai apa yang akan dijadikan usaha setelah berusaha tak lupa juga harus diimbangi dengan berdoa kepada Allah. Jadi kiat-kiat untuk berwirausaha itu pertama mantapkan niat dulu karena di usaha itu nggak ada yang pertama langsung nanjak pasti harus dirintis pelan-pelan. Jadi membutuhkan kesabaran dan keyakinan bahwa rezeki itu dari udah diatur sama Allah gitu. untuk uh, pemasaran di awal kita masukin dulu tuh ke marketplace marketplace supaya uh, orang kalau di internet lebih mudah kan mencarinya. Ketika ngelihat produk kita, oh ini ada di sini, coba di di internet ternyata udah masuk ke marketplace marketplace gitu. Nah, kemudian setelah kita promosikan entah itu yang berbayar dan yang free, itu jangan lupa juga ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala biasanya di giatkan untuk sholat duha, kemudian untuk sholat tahajud, karena di waktu-waktu itu kita bisa berdoa mohon petunjuk apakah jalan yang kita pilih ini sudah benar apa belum. Terus kemudian supaya dibukakan jalan rezekinya, kita harus kemana-kemana gitu. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada Allah setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa mohon petunjuk, mohon dibukakan pintu rezekinya gitu. strategi penjualannya nih Mbak bagaimana hmm. nih sambal ini. Kalau kita strategi pemasarannya masih di banyaknya di online hmm. sama offline-nya itu bazar ke bazar hmm. gitu. Jadi untuk memperkenalkan lebih luas lagi biasanya kita ikut bazar-bazar. Entah itu di mall, di tempat rekreasi gitu. Hmm. Nah, biasanya kita dapat dukungan promosi nih dari pemerintah Depok. Hmm. Nah, jadi kita da, dibawa dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu untuk promosi di daerah-daerah. Misalkan di Bandung kemarin, terus ada di Malang juga gitu. Jadi promosinya itu bisa lebih luas. Alhamdulillahnya pemerintah Depoknya juga mendukung gitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu. Saat ini sambal congor dijual secara online. Jadi bagi sahabat Zat Channel yang ingin membeli sambal congor bisa membeli melalui Blibli, -Bli, Bukalapak, atau bisa juga menghubungi kontak sambal congor ini ya. Demikian liputan sambal congor ya sahabat Zat Channel. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.